Saudara, timnas Indonesia bisa mendapat tambahan amunisi setelah 5 pemain naturalisasi disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Kelima pemain itu berpeluang memperkuat timnas termasuk di ajang kualifikasi pra-piala dunia. 5 pemain naturalisasi hari ini diambil sumpahnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kelima pemain itu adalah Greg Nwoko Wolo dan Victor Igbonevo dari Nigeria, serta Tommy Kusel, Johnny Rudolf van Bulkering, dan Stefanie Lillipaly dari Belanda. Kelimanya bersumpah menjadi warga negara Indonesia yang tunduk dengan aturan hukum Indonesia. Mereka resmi menyandang status warga negara Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 2011. Kelima pemain itu diproyeksikan menjadi pemain timnas Indonesia. Namun keputusannya tetap ada di tangan pelatih. Mereka berpeluang memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Qatar bulan depan. Siapa itu panis satu atau